Akhirnya Alif Aziz ceraikan Bella Astilah, enggan bersalaman buat kali terakhir. Penyanyi, Alif Aziz akhirnya melafazkan cerai terhadap isterinya, Bella Astilah pada jam 1.10 minit petang tadi di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di hadapan Hakim Syariah Wan Mohd Najib Wan Hamad. Menurut laporan M-Star, cerai yang dilafazkan Alif sebentar tadi mengikut hukum syarak dan ianya telah disahkan Wan Mohd Najib. Saya Alif Aziz menceraikan isteri saya Dayang Nabilah Awang Astilah dengan talak satu mulai hari ini. Hakim juga ada meminta Alif dan Bella bersalaman buat kali terakhir tapi kedua-duanya tidak mahu sebelum melafazkan cerai itu. Tahniah kepada bekas sahabat saya, Ruhainis kerana berjaya meruntuhkan masjid ini. Dari kisahnya sendiri, selepas ini Bella menyimpan azam untuk tidak lagi mencintai seseorang terlalu dalam. Tidak ketinggalan, di akhir coretannya Bella mengucapkan tahniah kepada Ruhainis yang berjaya meranapkan rumah tangganya yang turut menyebabkan Aidin dan Ara Adrena kehilangan sosok bapa. Setelah meraih kebahagiaan semula, terdahulu rumah tangga pasangan tersebut kembali bahang selepas Alif Aziz ditangkap khalwat bersama Ruhainis di kediaman mewah milik aktris berkenaan. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.